Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi, sekarang ni kita dekat mana Kak Nas? Sekarang okey, sekarang kita berada di Masjid USAS. So, apa yang kita buat dekat Masjid USAS ni Syafiq? Kita berada di Masjid USAS sekarang untuk menghadiri satu forum, iaitu Forum Bicara Merdeka Semangat Berdeka Negara Acuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, sebagai wakil kelab Taha akan menghadiri forum ni sebagai AJK bersama dengan ahli-ahli kelab persatuan yang lain. Jadi, kalau korang nak tahu perjalanan forum malam ni, jangan lupa check it out. Swipe up. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azamuddin bin Hawari, selaku pengerusi Kelab Al-Furqan. Alhamdulillah, kita telah selesai melaksanakan program Bicara Merdeka yang bertajuk Semangat Bernegara Acuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Da'i Fuad dan juga Da'i Syazwan. Dan alhamdulillah, segalanya berjalan dengan lancar. Kedatangan peserta pun amat baik, respon dan sebagainya juga amat baik, alhamdulillah. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada semua kelab dan persatuan yang bekerjasama sekali di dalam program bagi menjayakan program ini, terutamanya daripada kelab Taha sendiri yang menghantar wakil untuk peserta dan juga AJK serta sumbangan untuk program ini. Dan insyaAllah semoga akan datang kita dapat lagi menjalinkan kerjasama bagi program-program yang akan datang yang dapat mendatangkan manfaat buat mahasiswa dan mahasiswa Universiti Sultan Hassanah Shah. InsyaAllah.